Penumpang pesawat jalan kaki ke bandara. Dua hari menjelang malam tahun baru 2024, lalu lintas di Bali mulai macet, terutama di Tol Bali Mandara, area Bandara Ngurah Rai Bali, serta sejumlah titik destinasi wisata Bali. Di media sosial bahkan viral video yang memperlihatkan banyak calon penumpang pesawat terpaksa berjalan kaki mengejar jadwal penerbangan karena kendaraan yang menuju bandara tidak bisa bergerak. Banyak yang jalan kali di tol karena macet otu bandara. Bali macet banget emang. Aku aja naik motor tadi kena macet, tulis pengguna akun Azza di platform X sambil membagikan foto calon penumpang pesawat yang berjalan di sisi jalan tol, Jumat, 29 Desember 2023. Di exit tol Ngurah Rai, kondisi lalu lintas juga sangat padat. Banyak pengguna platform X yang mengeluh sudah terjebak di jalan tol lebih dari 1,5 jam. Kondisi ini termasuk jarang terjadi di Bali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.